Hai Adrianers, oke jumpa lagi dengan aku. Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian tonton intro ini terlebih dahulu lagi ya. Jadi pada video kali ini kita bakalan melakukan social experiment sesuai voting yang aku adakan di channel aku guys ya, yang ini dia. Nah, di situ kan votingnya banyak yang milih social experiment ngerokok. Jadi ntar adik aku ini bakalan social experiment ke sosial ya. Oke, jadi bagaimana reaksi masyarakat ketika melihat anak seumuran SMP kelas 1 mau ngerokok? Jadi banyak yang dikasih korek atau banyak yang tidak ngasih koreknya guys ya. Nah, jadi kenapa aku buat video ini? Aku terinspirasi sama konten dari Iba Fabi ya guys ya, yang ini dia. Dan aku bakal social eksperimen di desa aku ya guys ya. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa klik like lalu subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video. Oke guys, kalau begitu ntar ada surat cinta, surat ya motivasi sih. Oke lah, kalau begitu langsung aja kita masuk ke inti videonya ya guys ya. Let's go. Gak jadi lah pak, gak jadi. Ini aja buat bapak, ada surat dibaca ya. Gak jadi. Guys, setelah adik aku ngasih surat itu, bapaknya langsung melihat ke arah adik aku guys. Dan kebetulan targetnya adalah suami istri ya guys ya. Nah, ibunya sudah mulai membaca surat itu dan suaminya mengintip. Dan setelah dibaca ibunya merasa bicara sesuatu kepada suaminya dan tertawa kecil ya guys ya. Dan dibaca oleh suaminya. Tiba-tiba ada pegawai Rocket Chicken sepertinya bertanya, "Ada apa tadi?" Kira-kira ada tulisan apa di balik surat itu yang membuat ibunya tertawa kecil ya? Kalian penasaran? Nanti tonton aja ya videonya. Social Experiment Time 2. Amit, Pak, gadah korek. Anu, isinya nol korek, Dok. Cuma korek, Dok. Ini ku jari kelabang. Bukan sepeda. Buatan jalan-jalan. Ini kau. Ini ku pak. Pun ini ki. Apa? Muatan surat kanggi bapak dibaca nih. Setelah suratnya sudah dikasihkan sama adik aku langsung pergi dan bapaknya mulai membaca apa isi dari surat tersebut. Nah, setelah dibaca sama bapaknya, kelihatannya bapaknya tersenyum sedikit dan kaget. Lalu suratnya dikasihkan ke anaknya dan anaknya mengasihkan ke ibunya. Nah guys, mulai dari situ tadi bapaknya mulai curiga dan berdiri sempat menghadap kamera yang aku pegangin. Jadi kameranya langsung aku matikan. Dan pada waktu itu sempat bapaknya sama ibunya itu mencari adik aku. Alhamdulillah tidak sampai curiga dan tadi terpaksa bohong. Aku minta maaf karena aku tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi aku minta maaf. Dan alhamdulillah tadi kayaknya bapaknya mulai sadar dengan surat yang diberikan sama adik aku. Dan alhamdulillah kalau begitu. Dan jika kalian penasaran apa isi dari surat itu, oke, aku kasih tahu apa isi surat tersebut.
lindungi dan sayangi dirimu serta orang-orang di sekeliling kamu dengan berhenti merokok. Social Experiment Time 3. Net, Mak, gadah korek. Badhe ini ki ngerokok. Ya, lagi-lagi dikasih koreknya. Buat niku, Mak, buatan sios. Kenapa? Niki wonten surat mawon kangge Bapak. Dibaca nggih. Monggo. Bapaknya menjawab dengan sendukan kepala dan adaku segera pergi dari situ dan bapaknya mulai melihat suratnya sambil merokok ya. Sambil dilihat, sambil dibaca juga isi surat tersebut. Bapaknya sepertinya membaca dengan kesulitan karena mungkin sudah faktor usia ya guys ya. Jadi membacanya agak lama dan setelah beberapa menit. Nah guys, dari sini bapaknya melihat ke arah adik aku tadi pergi sambil melihat suratnya sambil merokok juga. Dan selang beberapa waktu bapaknya mungkin berbagi cerita sama bapak yang lagi nyuci mangkok ya. Ya mungkin pengen menceritakan ada apa tadi sama anak kecil tadi terus dikasih surat. Ya mungkin bapaknya lagi bercerita kayak gitu, lagi menunjukkan apa isi surat tersebut. Dan semoga bapaknya kedepannya bisa berhenti merokok. Amin. Social Experiment Time 4. Mbak Amit gadah korek. Bapaknya ngerokok apa buatan? Nah guys, setelah koreknya dikasihkan ke adik aku, adikku coba menyalakan koreknya seperti tidak merokok. Buatan sias lah pak. Buatan sias, niki mawon enten surat kangge bapak. Dibaca nggih. Aduh guys, ternyata koreknya masih dipinjamin lagi sama warga sekitar dan warga sekitarnya bingung ya, melihat tadi arah adik aku lari dan aku hampir tahu, jadi aku ya agak sembunyi-sembunyi kayak gitu. Jadi aku perlihatkan targetnya itu waktu momen-momen tertentu aja ya guys ya, dan semoga bapaknya cepat berhenti merokok. Amin. Social Experiment Time 5. Mas Amit, niku gadah korek. Seketika itu adik aku langsung dikasih koreknya. Dong, tadi ge. Jadi kelabang. Kelabang. Nggih. Niku Mas, mboten sias niku. Niki enten surat kangge Mas. Dibaca nggih. Dari beberapa target kalian sudah lihat banyak yang minjemin koreknya dan tidak ada satupun target yang tidak mau meminjamin koreknya. Dan ketika adik aku sudah pergi dari tempat situ, lalu kertasnya dibuka sama masnya dan mungkin dibaca dalam hati dan sambil merokok juga sambil nongkrong di pinggir jalan. Lalu dilihatkan ke temannya untuk dikasih tahu apa isi surat tersebut. Lalu dilipat, ditaruh mejanya. Ya kayaknya masih agak kebingungan. Lalu diambil sama seorang temannya ya, yang ada di pinggirnya.
lagi dilihat kayak gitu, ya mungkin menyentuh hatinya dengan kata-kata itu, dan juga sambil bercerita kayak gitu. Dengan asiknya bercerita, masnya yang satu kayaknya diambil amplopnya untuk dibawa pulang karena amplopnya masih bagus, dan seorang satu temannya lagi mengintip arah adik aku lari tadi, sempat menghadap kamera. Alhamdulillah aku sudah tak menyembunyikan kamera. Oke, kalian bisa lihat saja tanggapan dari masyarakat sosial eksperimen ini. Nah, so good guys, jadi bagaimana menurut kalian guys ya? Ya tadi aku minta maaf kalau targetnya mungkin kurang memuaskan ya, karena kan adik aku baru aku ajak-ajak kayak ya berkegiatan di luar rumah seperti ini. Ya jadi mohon dimaklumin ya guys ya. Dan kalau video ini tembus like 200 ya, 200 like sama viewer 2000, insya Allah bakalan aku buatin partnya part 2 ya guys ya. Dan kita bakalan pindah lokasi, dan tadi itu aku lihat kebanyakan banyak yang ngasih ya. Nah, banyak yang ngasih ya guys ya. Jadi masyarakat sini tuh masih kurang peduli dengan anak seusia umur masih itu ya, kelas 1 SMP ya. Ini mohon dimaklumin ya guys ya, kalau masalah tadi kurang memuaskan ya, kurang memuaskan. Dan video tadi tuh aku agak gimana gitu rasanya ya, dredek gitu, tadi hampir ketahuan. Ya makanya aku tadi berusaha buat nyembunyiin kameranya ya guys ya. Kalau begitu cukup sekian dulu saja video kali ini. Jangan lupa klik like lalu subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video ya guys ya. Oke, kalau begitu jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Dan di video selanjutnya aku bakalan buat social eksperimen lagi. Kalian coret-coret kolom komentar di bawah ya guys ya. Oke. Kalau begitu aku pamit dulu, Farel Adrian Satriano, di video selanjutnya. Bye.